Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel WTE Teknik Elektronik. Di kesempatan ini saya mau mereparasi suatu mesin cuci merek Aqua yang kerusakannya yaitu pada tabung pengering tidak bisa berputar, hanya ada suara dengungan dinamo yang tidak bisa berputar. Saya meyakini bahwa kalau masih ada suara dengung, berarti arus listrik masih ada. Kenapa tidak bisa berputar? Mungkin bisa disebabkan karena dinamonya short atau kapasitornya putus atau short. Ayo, sekarang mari kita bongkar mesin cuci tersebut. Cari sebabnya, kenapa ada suara mendengung tetapi tidak bisa berputar. Ayo, mari kita bekerja. Nah, inilah dia pemirsa mesin cuci merek Aqua yang kerusakannya dinamo tidak bisa berputar dan berdengung. Akan saya bongkar cari sebabnya di titik mana kerusakannya. Selamat menyimak video kami dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Nah, inilah kapasitor asli dari mesin cuci ini. Sekarang sudah saya buka. Selanjutnya saya teliti instalasi kabel utama yang berhubungan dengan kapasitor yang nyambung ke dinamo dan berhubungan langsung dengan timer saklar on off. Lalu saya siapkan multitester untuk mengontrol menggunakan buzzer. Lalu ini sudah saya siapkan kapasitor baru yaitu berukuran 6 UF plus 12 UF. Untuk 6 UF untuk dinamo pengering, untuk 12 UF untuk dinamo pencucian. Sekarang saya amati pelajari karena di sini ada kabel 4 warna. Ada putih, kelabu, ada merah dan kuning. Kemudian ini saya sisihkan untuk putih dan kelabu adalah ukurannya 6 UF 400 volt. Untuk yang 12 UF yaitu kabelnya berwarna kuning dan merah. Nah, sekarang sudah saya paham. Jangan sampai salah memasang. Kalau sampai terlalu banyak ukuran, dinamo bisa kebakar karena terlalu cepat putarannya. Nah, sekarang saya memulainya untuk menyambung karena kapasitor yang tadi sudah saya lepas. Nah, sekarang sudah saya hubungkan ya menggunakan kapasitor baru. Akan saya coba menentukan hasilnya setelah menggunakan kapasitor baru, apakah dinamo ini bisa berputar. Okelah, saya coba. Dan selanjutnya akan saya kontrol panbel pada bagian pencucian. Setelah saya cek panbel pencucian ini ukuran lingkarannya 33, ternyata sudah kendor. Nah, kemudian saya sudah siapkan
gantinya yang baru dan saya ukur dan saya samakan, ternyata yang baru itu lebih mengecil sedikit karena saya menggantinya menggunakan ukuran 32, sedangkan bekasnya aslinya itu ukuran 33. Tujuannya agar tidak mengalami selek. Nah, sekarang saya pasang ya. Sekarang sudah selesai, akan saya coba ya. Saya hubungkan dengan tegangan AC, saya putar tombol timer sampai posisi on. Alhamdulillah ternyata hasilnya oke, langsung berputar yang tadinya cuman berdengung. Sekarang untuk pengering sudah berputar tabungnya, dan kemudian saya cek lagi ini sebelahnya ya, untuk bagian pencucian. Nah, sekarang posisinya sudah kuat sekali. Coba saya menunggu, akan saya pegang. Wah, ternyata berat sekali bebannya, nggak bisa ditahan. Oke, hasilnya sangat maksimal. Sekarang saya tutup. Nah, ini tadi ya, tuan rumahnya pemirsa lagi nonton. Untuk selanjutnya akan saya rapihkan instalasi. Saya kumpulkan semua sambungan-sambungan yang sudah diamankan dan kemudian saya ikat dengan isolasi dan ditutup menggunakan plastik pengaman agar tidak kena oleh percikan-percikan air, sebab membahayakan. Ini kan arus listrik. Kalau tidak hati-hati, nanti kalau nyetrum berbahaya. Oke, selanjutnya saya ikat ya.